Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur bahwa kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi yang indah ini. Walau hanya melalui media daring, namun situasi ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Kita juga memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang proses pemulihan. Kami juga mohon kiranya Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa warta kabar baik bagi kita semua di kebaktian Minggu ke-31, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu 8 Agustus tahun 2021 akan dilayankan perjamuan kudus bagi warga dewasa yang sudah sidi ataupun baptis dewasa diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan oleh masing-masing wilayah dengan menggunakan media Zoom. Bagi warga jemaat yang tidak dapat mengikuti persiapan di wilayahnya, dapat menghubungi majelis wilayahnya masing-masing untuk melakukan persiapan. Sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu 8 Agustus tahun 2021 pukul 13.00 WIB melalui media Zoom. Mohon dukungan dan doa segenap warga jemaat. Kepada warga jemaat, pengurus UPK, bebadan, tim dan panitia diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan. Tim PA mengundang Bapak Ibu yang sudah ditunjuk oleh wilayahnya masing-masing untuk hadir dalam persiapan PA bulan Agustus tahun 2021. Untuk persiapan PA wilayah dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus tahun 2021 pukul 16.00 WIB melalui media Zoom dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho SSI MHUM. Untuk persiapan PA ibu-ibu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus tahun 2021 pukul 16.00 WIB melalui media Zoom dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Randa Esther Rela Intati, MTH. Ucapan terima kasih. Keluarga Bapak Ajar Satya Yuda mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Bapak Ajar Satya Yuda dan Ibu Diah Wahyuningrum dirawat di rumah sakit, dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga sampai dengan pemakamannya. Keluarga Ibu Suparni mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Ibu Suparni sakit sampai dengan pemulihan kesehatannya. Keluarga Bapak Elia Kristianto mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Saudara Daniel Resi Adi Permana sakit sampai dengan pemulihan kesehatannya. Keluarga Bapak Marsohot Siringo-Ringo mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak keluarga Bapak Marsohot Siringo-Ringo sakit sampai dengan pemulihan kesehatannya. Keluarga Ibu Sri Mariati mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa
semenjak Ibu Sri Mariati, Saudari Muriani, Bapak Charlie Aprian Kristanto, Ibu Nela Sabrina, dan Adara Alvarete Linia Cristabel sakit sampai dengan pemulihan kesehatannya. Keluarga Bapak Kun Hartata Wiguna mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Ibu Haslinda Natatsari sakit sampai dengan pemulihan kesehatannya. Keluarga Bapak Adi Yalasakti Ageng Pambudi mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak Bapak dan Ibu Adi Yalasakti Ageng Pambudi sakit sampai dengan pemulihan kesehatannya. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Tarnat Budi Handoyo, Ayahanda Ibu Nini Nugroho Istijab, pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 05.00 WIB di Rumah Sakit Siloam, Tangerang. Yang kedua, Ibu Louis Sumira, Ibunda Ibu Sumarni Hari Purwanto, pada hari Senin 26 Juli 2021 pukul 19.00 WIB di Kediri. Majelis dan segenap warga jemaat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya mendapat penghiburan dari Tuhan. Demikian pembacaan warta pada pagi hari ini. Untuk warta selanjutnya silakan Bapak Ibu jemaat mencermati melalui WA grup GKJ Pondok Gede. Tema ibadah di kebaktian minggu ini adalah pemulihan kesatuan. Kebaktian pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho SSI MHUM. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Majelis memandatkan pelayanan ibadah firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 488, bait pertama sampai dengan ketiga, dengan judul Alangkah Indahnya.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah minggu hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Turunlah atas saudara juga. Mawas diri dan pengakuan dosa. Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan menurut kesaksian 1 Korintus 1 ayat 10 yang demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam doa untuk mengakui dan menyesali kelemahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, saat ini kami sungguh menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk hidup sehati sepikir, melaksanakan tugas-tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, yang semestinya menebarkan cinta kasih dan perdamaian, bukan menyebarkan permusuhan dan kebencian. Terlebih ya Tuhan, di tengah pandemi ini, kami pun sering lupa bahwa kami Tuhan panggil untuk menguatkan dan memulihkan kesatuan di dalam kehidupan bersama,
baik di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja, maupun di tengah kehidupan bernegara. Kiranya kami Tuhan mampukan untuk memulihkan kesatuan, untuk hidup sehati sepikir, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hai dalam penebusan Kristus Yesus kami mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berita anugerah menurut kesaksian surat Roma pasal ke-15 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu atas setiap kami. Tuhan mengaruniakan hidup yang baru bagi kami untuk bisa sehati sepikir, rukun, dan tentunya memulihkan kesatuan di antara kami. Namun kami menyadari ya Tuhan akan kelemahan kami. Oleh karena itu saat ini kami siap untuk belajar dari sabda firman Tuhan yang mau kami baca dan kami renungkan bersama-sama di dalam ibadah ini. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan, baik kami yang mendengar maupun yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi hati, pikiran dan mulut kami, supaya kami boleh bersama-sama belajar dan diberdayakan oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus pula yang akan memampukan kami melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah minggu hari ini diambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat ayat 1-16 yang begini bunyi firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, taktala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita lupa, mungkin karena sering kita pikirkan juga, kita lupa bahwa perjalanan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka, itu adalah sesuatu proses yang sungguh luar biasa. Karena kita melihat Indonesia ini sangat plural, sangat majemuk, sangat beragam. Di dalam negara ini terdiri dari beragam suku bangsa, beragam ras yang memiliki tradisi dan bahasanya masing-masing. Agamanya juga bermacam-macam, bahkan kepercayaan yang juga bermacam-macam di tiap daerah. Terlebih lagi kita melihat kondisi geografis kita yang terdiri dari ribuan atau bahkan belasan ribu pulau. Kita terpisahkan satu dengan yang lain. Tetapi sampai hari ini, Indonesia masih menjadi satu kesatuan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita berkaca pada pengalaman negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, untuk mempertahankan suatu keragaman di satu negara, untuk mempertahankan keragaman di satu negara, ternyata bukan hal yang mudah. Bahkan ada beberapa negara yang gagal mempertahankan keragaman itu. Kita ingat dulu ada negara yang bernama Yugoslavia. Sekarang sudah bubar dan menjadi beberapa negara berdasarkan etnis atau suku bangsanya dan juga agamanya. Melihat hal itu betapa kita bersyukur, betapa kita terkagum-kagum akan bagaimana dulu para pendiri bangsa ini membuat pondasi yang sangat kokoh. Sehingga meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, hingga kini kita masih bersatu menjadi satu negara. Meskipun juga kita menyadari ada banyak dinamika yang harus kita hadapi oleh karena situasi tersebut. Namun kita bersyukur hingga saat ini kita masih terus bersatu menjadi satu negara yang kokoh. Satu pertanyaan reflektifnya melihat keadaan ini adalah, apa yang sebenarnya mempersatukan Indonesia? Apa yang sebenarnya menyatukan antara orang-orang di negara Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa? Apa yang menyatukan antara orang Jawa dengan orang Papua? Apa yang menyatukan antara orang Batak dengan orang Minang, dengan orang Nias, orang Dayak, dengan orang Rote, dan suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia ini. Padahal punya latar belakang budaya yang berbeda-beda, tapi tetap mau menjadi satu di dalam negara Indonesia ini. Saya rasa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia adalah pengalaman bersama dan juga cita-cita bersama kita. Pengalaman bersama sebagai bangsa yang pernah dijajah. Pengalaman bersama sebagai bangsa yang pernah ditindas oleh bangsa lain. Pengalaman bersama di masa lalu ketika kita berjuang untuk memperoleh dan mewujudkan kemerdekaan ini. Pengalaman di masa lalu itulah yang menyatukan kita. Tetapi bukan hanya pengalaman di masa lalu, demikian juga dengan pengalaman atau cita-cita kita untuk masa depan. Kita tetap terikat sebagai satu bangsa meskipun beraneka ragam isinya, karena kita punya cita-cita yang sama. Kita punya visi yang sama untuk kita wujudkan, untuk kita perjuangkan. Cita-cita atau visi untuk mewujudkan negara atau bangsa yang merdeka, bangsa yang sejahtera dan bisa mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bersama ini.
Saya rasa tanpa ada pengalaman bersama di masa lalu, tanpa adanya cita-cita bersama yang mau kita wujudkan, akan sangat sulit untuk mempersatukan kita. Karena perbedaan-perbedaan yang ada justru bisa menjadi sumber persoalan atau pertikaian. Jadi di sini kita belajar dari perjalanan bangsa Indonesia bahwa di atas begitu banyak perbedaan, selalu ada hal yang lebih penting, hal yang lebih besar, hal yang lebih mendasar yang mempersatukan kita. Seperti contoh kita yang di negara Indonesia, meskipun beraneka-ragam suku dan agama, tapi dipersatukan oleh pengalaman dan cita-cita bersama. Dan itu tertuang di dalam dasar negara kita, Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Itulah tujuan yang mau kita wujudkan, cita-cita bersama yang mau kita wujudkan di tengah bangsa yang majemuk ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa ada penyatu yang lebih penting, yang lebih mendasar dan lebih besar di atas segala perbedaan yang ada di tengah kehidupan berjemaat. Ketika itu, kota Efesus merupakan kota besar karena dia adalah ibu kota provinsi Asia dari Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi ada provinsi Asia dan ibu kotanya adalah Efesus. Dan Efesus itu adalah kota pelabuhan. Kita tahu, kita bisa membayangkan ibu kota provinsi, kota pelabuhan, betapa majemuk masyarakatnya. Karena mobilitas masyarakat cukup tinggi, ada banyak orang datang ke sana. Sehingga kondisi masyarakat, kita bisa melihat masyarakat Efesus, dan tentunya juga berpengaruh pada kehidupan jemaat, adalah jemaat yang majemuk. Bahkan di dalam surat Efesus ini, beberapa kali Rasul Paulus mengingatkan akan Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan antara orang Yahudi dan orang Yunani di tengah jemaat. Tembok pemisah antara orang Yahudi dan Yunani itu sudah diruntuhkan oleh pengorbanan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Seperti yang dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, Rasul Paulus mengingatkan ada satu hal penting yang mendasar yang jangan sampai dilupakan. Apalagi dalam kehidupan bersama yang terdiri dari beraneka ragam latar belakang itu tadi. Rasul Paulus mengingatkan tadi di ayatnya yang ketiga sampai keenam. Apa hal yang mendasar, hal yang pokok yang mempersatukan jemaat yang beraneka ragam. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada satu hal yang sangat penting, yang sangat mendasar di atas segala perbedaan itu. Yaitu kita memiliki pengalaman yang sama, pengalaman bersama. Yaitu dimiliki oleh Allah yang sama. Dimiliki, kita punya pengalaman ditebus, dimiliki oleh Allah yang sama dan digerakkan untuk menjalankan misi yang sama oleh roh yang sama. Itulah yang mempersatukan kita. Kita punya pengalaman bersama ketika kita ditebus hidup kita dari belenggu dosa. Dan kita juga digerakkan oleh roh yang sama untuk mewujudkan visi yang satu. Sesuai dengan panggilan kita. Itu yang mempersatukan kita dan itu lebih besar, lebih mendasar dan lebih penting di atas segala perbedaan itu. Rasul Paulus menginginkan jemaat Efesus untuk mengingat itu supaya tidak terjebak pada perbedaan yang ada dan malah bisa menghasilkan pertikaian, perselisihan, atau bahkan perpecahan. Kesatuan pengalaman dan panggilan itulah yang mempersatukan jemaat di tengah keragaman.
Tetapi meskipun dipanggil untuk bersatu, itu juga bukan berarti jemaat itu hidup harus menjadi sama, harus menjadi seragam dan serupa. Jemaat tetap dipanggil menurut karunianya masing-masing, menurut talentanya masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah. Di ayatnya yang ketujuh tadi Rasul Paulus menegaskan bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita semua sudah diberikan masing-masing. Tidak ada yang tidak mendapat bagian, tidak ada yang tidak mendapat karunia dari Tuhan. Itu yang mesti kita ingat. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen merasa, aku ini tidak punya karunia apa-apa. Aku ini tidak punya talenta apa-apa. Aku ini enggak punya peran apa-apa terhadap kehidupan bergereja. Jangan lupa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita masing-masing itu punya karunia, punya menerima kasih karunia dari Tuhan, dan tentunya diajak, dipanggil untuk berperan serta di dalam kehidupan dan panggilan dari Tuhan. Kita boleh berefleksi dari tubuh kita. Bagian tubuh yang mungkin seringkali kita anggap sepele, tapi ternyata punya peran yang besar, yaitu adalah jari-jari kaki kita. Kalau jari-jari tangan, kita semua menyadari betapa pentingnya perannya. Kita beraktivitas semua hampir keseluruhannya mengandalkan jari-jari tangan. Tapi jari-jari kaki, pernahkah kita menyadari betapa pentingnya peran jari-jari kaki kita? Perannya adalah untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya kita bisa berdiri dan berjalan atau bahkan berlari. Tanpa adanya jari-jari kaki, kita tidak akan bisa berdiri dengan seimbang. Karena jari-jari kakilah yang menyeimbangkannya. Padahal selama ini kita nggak pernah menyadari itu. Kita selama ini menganggap jari kaki itu ya udah seperti itu aja. Bahkan kita anggap itu bau, kotor, jorok. Tapi ternyata punya peran yang sangat penting. Seperti itulah kita. Jangan kita merasa bahwa aku ini nggak punya peran apa-apa dalam kehidupan bergereja. Aku ini nggak punya peran apa-apa dalam kehidupan keluargaku. Aku ini nggak punya peran apa-apa dalam kehidupan bernegara. Ingatlah, Tuhan sudah memberikan masing-masing kita kasih karunia. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Di ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengatakan, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa keragaman karunia yang sudah diterima oleh setiap orang percaya itu disusun dan diikat dengan rapi dengan perannya masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Demikian juga kita sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah, tentu punya peran kita masing-masing untuk membangun tubuh Kristus, untuk mewartakan tentang kasih Allah kepada dunia ini. Setiap kita pasti punya peran, karena Tuhan sudah memberi kepada kita karunia. Jadi saudara-saudara terkasih, belajar dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa memang kenyataan hidup itu terdiri dari berbagai macam perbedaan. Hidup ini, atau apalagi hidup bersama, memang sangat beragam. Namun di atas itu semua, ada satu hal yang penting dan menyatukan kita, yaitu pengalaman bersama kita dan juga panggilan kita yang mempersatukan kita. Kini mari kita refleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita di tengah pandemi, dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bergereja, maupun kehidupan bernegara. Panggilan untuk memulihkan kesatuan yang karena keterbatasan kita bisa saja, karena keragaman itu bisa merusak kesatuan.
Oleh karena itu kita dipanggil untuk memulihkan kesatuan dalam hidup bersama. Dalam hidup berkeluarga pasti ada perbedaan di dalamnya. Antara suami istri, antara orang tua dengan anak, tentu akan ada banyak perbedaan. Tetapi kita dipanggil untuk bisa memulihkan kesatuan di antara kita. Di mana perbedaan itu bukan hanya terkandung, bukan hanya perbedaan karakter atau sifat, bahkan di antara kita juga ada beberapa perbedaan kultur atau budaya yang berbeda, di mana itu seringkali bisa menjadi sumber permasalahan. Namun mari kita mengingat pesan Rasul Paulus, pesan firman Tuhan hari ini. Akan selalu ada satu hal yang penting dan lebih mendasar di atas semua perbedaan itu. Dalam kehidupan berkeluarga, kita mengingat apa yang mempersatukan kita, yaitu pengalaman dicintai oleh Allah, serta panggilan untuk saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lain. Itulah yang mempersatukan kita. Itulah pemulihan kesatuan yang bisa kita wujudkan. Demikian juga di dalam kehidupan di tengah pandemi ini. Keluarga menjadi sosok yang penting karena sekarang kondisinya begitu berat dan menyulitkan. Kehadiran keluarga yang bisa menguatkan, yang bisa merawat, yang bisa menolong dan memulihkan setiap pribadi di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, pemulihan kesatuan sangat perlu kita wujudkan di tengah kehidupan keluarga kita. Demikian juga di tengah kehidupan bergereja, kita sangat menyadari berbagai macam karakter yang ada di gereja kita, di tengah jemaat kita. Namun kita tetap dipanggil untuk memulihkan kesatuan di antara kita, yaitu mengingat akan adanya hal yang mendasar di antara kita, yaitu cinta kasih Allah bagi kita. Meskipun kita terdiri dari jemaat yang berbeda-beda, namun yang mempersatukan kita adalah pengalaman hidup kita yang ditebus, hidup kita yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya pengalaman bersama, visi maupun cita-cita bersama, yaitu tugas panggilan kita sebagai orang percaya, itu pun yang juga mengikat, mempersatukan kita. Ingatlah akan hal itu, dan kita akan dipulihkan kesatuan kita. Di tengah masa pandemi ini, gereja tentunya dipanggil untuk menyatakan cinta kasih Allah, memulihkan keadaan bangsa ini, memulihkan keadaan dunia ini yang tengah terluka oleh pandemi COVID-19. Dan itu tidak akan terwujud kalau kita tidak memiliki kesatuan roh. Dan kita bisa mewujudkan kesatuan itu dengan mengingat bersama, pengalaman bersama kita, dan juga panggilan bersama kita untuk kita wujudkan bersama. Supaya di dalam kehidupan berbangsa, pemulihan kesatuan yang sungguh kita rindukan dan untuk kita wujudkan saat ini di antara anak bangsa, untuk bisa bahu-membahu menangani pandemi ini. Di masa yang berat ini kita masih sering melihat ada orang-orang yang justru memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bahkan menebarkan narasi pemecah belah, menebarkan berita-berita palsu, yang itu membuat keadaan ini menjadi semakin rumit dan berat. Di saat inilah peran kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh diperlukan. Sebagai keluarga Allah yang sudah merasakan betapa kasih itu mempersatukan, kasih Allah itu mempersatukan dan kita dipanggil untuk saling mengasihi, meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita beraneka ragam. Sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan hari ini,
mengingatkan kita akan perlunya mengingat, menghayati hal-hal yang penting dan mendasar yang mempersatukan kita di tengah perbedaan. Mari kita mengingat cinta kasih di tengah kehidupan kita, mengingat cinta kasih Allah, dan kita bawa cinta kasih Allah itu di tengah kehidupan berbangsa ini. Karena itulah yang akan mampu menguatkan dan mempersatukan kita untuk memulihkan kesatuan di tengah kehidupan berbangsa ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ya Allah yang Maha Kasih, sungguh bersyukur ya Tuhan atas sabdamu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami betapa kami perlu untuk memulihkan kesatuan di antara kami saat ini, khususnya di antara dan di dalam kehidupan berbangsa di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, kami sungguh tak akan mampu mewujudkannya tanpa Engkau yang menyertai kami. Ajar kami untuk terus mengingat hal-hal yang mempersatukan dan mengikat kami, pengalaman bersama dan cita-cita bersama yang mau kami wujudkan. Tolonglah kami sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, mewujudkan persatuan di dalam kehidupan berkeluarga dan bergereja, sehingga dampak itu akan kami bawa kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Sungguh ya Bapa, kami rindu Tuhan pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini, dan juga dari berbagai persoalan di tengah kehidupan berbangsa ini. Kehidupan berpolitik yang juga seringkali malah membuat kehidupan bersama di tengah pandemi ini menjadi semakin memprihatinkan. Kepentingan-kepentingan yang terus membuat keadaan semakin sulit, tolong ya Bapa, Tuhan, mampukan kami. Mampukanlah para pemimpin bangsa kami untuk sungguh-sungguh mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan di tengah pandemi ini. Supaya bisa menolong kami semua pulih dari pandemi ini melalui setiap kebijakan yang dibuat dan diterapkan. Kami berdoa bagi para tenaga medis, Tuhan, tolong dan lindungi mereka supaya bisa terus berjuang, dan tolong kami untuk tetap bersatu, berjuang bersama dengan mereka di tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami juga memohon kepada-Mu bagi gereja-gereja Tuhan, tolonglah kami untuk bersatu hati di dalam cinta kasih Tuhan, supaya kami bisa membawa cinta kasih-Mu itu kepada dunia ini dan kepada bangsa kami. Khususnya GKJ Pondok Gede, kiranya Tuhan terus mampukan untuk melayani, untuk bersaksi di dalam kehidupan bergereja kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi segenap pelayan-Mu, majelis gereja, para pengurus UPK, dan bebadan serta wilayah. Tuhan yang menolong supaya di tengah pandemi ini kami tetap mau memulihkan kesatuan, memulihkan keadaan bangsa kami. Ya Tuhan, kami pun juga sungguh merindukan pemulihan dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka karena kehilangan atas kepergian orang-orang yang dikasihinya. Kami berdoa bagi keluarga Bapak dan Ibu Nugroho Istijab yang berduka oleh karena Tuhan memanggil Bapak Budi Hanjoyo pada hari Senin yang lalu. Tuhan kiranya pulihkan sukacita dan pengharapan dari segenap keluarga besar Bapak dan Ibu Nugroho Istijab serta keluarga besar almarhum Bapak Budi Hanjoyo. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak dan Ibu Hari Purwanto, di mana Engkau telah memanggil Ibu Louis Sumirah, ibunda dari Ibu Sumarni Hari Purwanto, ke pangkuan Bapa di sorga. Tolonglah ya Tuhan, supaya keluarga Bapak Ibu Hari Purwanto boleh pulih kembali dari kesedihan dan duka citanya, supaya bisa kembali melanjutkan kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun juga merindukan Tuhan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Kami berdoa bagi Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam,
Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Rohadi Sanyoto, Bapak Rasmansyah, Bapak Supramono, Ibu Sumirah, Ananda Sena, Bapak Adi Nugroho, Bapak Agustinus Trinugroho, Ibu Sriyati, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Herlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntar Jo Tobing, Bapak Triyono, Ibu Rina Niwan, keluarga Ibu Sri Sutarni, Jatmiko Listia Banu, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen Venansia Joko Pamianto, Ibu Titi Asiati Isnianto, Ibu Retnawati, Bapak Herti Sutikno, Bapak Prasetyo Atmojo, beserta dengan Ibu Reni, Bapak Heriko Adi Kristi, bagi keluarga Bapak Jonathan Osa Pratama Cahyadi, bagi keluarga Ibu Sudaryanti Antarjo, bagi Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Bapak Widi Slamet Rianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Mujirah, Bapak Parto Pradoto, Bapak Yohanes Sudarma, Saudara Ezra Permana, keluarga Pendeta Matias Filemon Hadiputro, Ibu Tasya, Bapak Hartoyo Harjo Wiryo, Bapak Handika, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan namun juga membutuhkan pemulihan kesehatannya, Tuhan kiranya yang menjamah dan menolong mereka untuk pulih kembali. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi sakramen perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus yang akan datang. Tolonglah segenap jemaatmu untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika mengikuti sakramen perjamuan boleh mengikuti dengan kesungguhan hati, sadar akan kebutuhannya untuk Tuhan pulihkan, mengingat cinta kasih Tuhan atas kami semua. Kami juga berdoa bagi sidang pleno majelis yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus yang akan datang, Tuhan yang menolong segenap majelis gereja Tuhan untuk bisa melaksanakan rapat atau sidang ini dengan baik, supaya pelayanan-pelayanan di gerejamu ini bisa terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segenap jemaatmu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, hingga orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam penyertaan Tuhan. Yang masih bersekolah, Tuhan tolong dan mampukan. Yang bekerja, baik di rumah maupun di luar rumah, Tuhan yang melindungi dan menjaga. Bagi para adiyuswa yang menjalani hari-harinya di rumah, Tuhan yang juga senantiasa melindungi dan berikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh serahkan gerejamu dan segenap jemaatmu di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa permohonan kami yang kami bawa pada saat ini. Sungguh kami rindu Tuhan untuk pulihkan kami, keluarga kami, pulihkan segenap bangsa kami dari pandemi dan segenap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan akhiri dengan akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sumber pengharapan kita, dengan mengingat firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Untuk tata cara persembahan, persembahan untuk ibadah streaming saat ini dapat berupa cash dengan cara dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada majelis wilayah atau PO kelompok PD. Setiap PO akan memberikan tanda terima tanpa membuka amplop persembahan dan meneruskannya kepada majelis wilayah, atau melalui proses transfer ke rekening Bank Mandiri seperti yang tertera di dalam warta gereja. Untuk bukti transfer dapat difoto dan dikirim melalui WhatsApp ke Bendara Majelis Gereja, Bapak Penatua Adi Wirayoga Samedi. Mohon dicermati, untuk persembahan bulanan kiranya jemaat dapat menginformasikan secara lengkap dari nama anggota jemaat serta nomor kartu anggotanya. Persembahan pada kebaktian pagi hari ini terdiri dari 3 persembahan. Yang pertama persembahan kantong, yang kedua persembahan untuk BPPG, yang ketiga persembahan kartu bulanan. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh pujian NKB 133, bait pertama dan ketiga, syukur padamu ya Allah. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan darimu yang selalu diberikan kepada kami. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa di mana kami dapat menghirup udara segar. Tuhan selalu memberikan kami rejeki sampai hari ini, dan sungguh suatu sukacita di mana kami dapat merasakan ibadah pagi ini dengan baik. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan ya Tuhan untuk memberikan persembahan. Yang sesungguhnya berkat ini juga berasal dari-Mu saja ya Tuhan. Tolong berkati persembahan kami ini ya Tuhan,
agar persembahan kami ini berguna bagi pelayanan-Mu di mana saja. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, dan para perwakilan komisi bebadan yang mempergunakan persembahan ini di kegiatannya masing-masing dengan baik. Kami juga memohon agar kami para majelis dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaat kami sebagai bentuk sesungguhnya ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Kami mohon ampun untuk perkataan dalam doa ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Demikian doa dan seruan kami ini ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita selepas kita mengakhiri ibadah ini. Sebagai ibadah yang sejati untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita mengingat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini. Tuhan memanggil kita untuk selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih di dalam saling membantu, dan selalu berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita terus berjuang untuk memulihkan kesatuan di tengah kehidupan bersama, dimanapun kita berada. Dan kita terus memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa kita. Kini mari kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan, ibadah Minggu hari ini telah kita akhiri. Kiranya dalam kehidupan sehari-hari kita tetap melaksanakan firman Tuhan untuk memulihkan kesatuan di antara kita semua. Dan mari kita lanjutkan kehidupan kita di dalam penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk mandat pelayanan ibadah Minggu, diserahkan kembali kepada majelis gereja. Tuhan memberkati. Amin.